Lompat ke kali deh. Kita rutin ya, setiap hari kita lakukan kurang lebih dari 3-5 PMKS, gerobak, ya, terus bangunan non-permanen ya, yang kita tata kembali untuk tidak berdagang di fasilitas umum, seperti itu. Hari ini ada 3 PMKS yang kita amankan, ya, langsung ditindaklanjuti oleh petugas P3S-nya ya, dari sosial, didata, dan langsung dibawa ke panti sosial. Pada waktu petugas datang, mereka lompat ke kali dan mereka nyebrang ke kali seperti itu. Dan alhamdulillah dia bisa berenang dan sampai ke seberang jalan. Tadi kita lihat sampai dengan dia nyebrang, kalau tidak ya kita bantu gitu.